Tukang siomay dari Surabaya, Jasman, mampu berpenghasilan 80 juta rupiah per bulan. Uang sebesar itu bukan dari usaha siomaynya, tetapi dari bisnis jaringan Ustadz Yusuf Mansyur. Setelah 3 tahun menggeluti bisnis jaringan Paytrain milik Ustadz Yusuf Mansur, tukang somai dari Surabaya, Yasman, berhasil punya pendapatan 80 juta per bulan. Uang sebesar itu ia dapatkan dari ribuan member di bawahnya yang tersebar seluruh Indonesia dan luar negeri. Atas jerih payahnya itu, ia diberi penghargaan mobil Toyota Avanza bersama 6 orang lainnya. Kemarin di Bandung, Paytrain sendiri merupakan bisnis jaringan yang berbasis pada pembayaran online semacam pulsa, token, telepon, dan lain-lain. Saya dan istri saya ini menikah bukan dalam keadaan sebagai orang punya, tapi benar-benar dalam kondisi kita itu bukan hanya nol, tapi minus. Akhirnya kita jualan siomay kurang lebih 4 tahun. Pemilik Paytrain Ustadz Yusuf Mansur menyatakan siapapun bisa sukses bersama bisnis jaringannya, bahkan termasuk anak kecil sekalipun. Ada anak sekitar usia 4-6 SD yang sudah berhenti tidak minta duit atau tidak minta jajan dan tidak mau dijajani, tidak mau dikasih duit dari ibunya. Kenapa? Karena anak ini sudah menjadi penyedia jasa layanan pulsa, listrik, dan air bagi teman-temannya dan keluarga dari teman-temannya satu sekolahan. Selain tukang somai, 2 penerima hadiah mobil berasal dari kalangan bawah, yakni tukang batu dari Bandung dan pedagang kaki lima dari Semarang.